Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Jokowi menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza, Palestina merupakan keharusan demi kemanusiaan. Indonesia meminta AS berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan, kata Jokowi di ruang oval, Selasa ini. Dalam keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi juga mengingatkan agar kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat berkontribusi terhadap perdamaian global. Indonesia berharap agar kemitraan kita dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan regional dan juga global, jelas Jokowi. Jokowi pun mengungkapkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra terpenting Indonesia. Oleh sebab itu, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kemitraan menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Di kesempatan yang sama, Biden mengatakan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang meningkat menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, menandakan era baru kerjasama antar kedua negara dalam berbagai bidang. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kerjasama kita dalam hal keamanan, ucap Biden. Lebih lanjut, Biden menyebut hal yang perlu ditingkatkan antara kedua negara adalah dalam hal membangun rantai pasok yang aman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.